Oke, butuh apa? Kita sendiri nanti. Saatnya istirahat. Ini Mika yang dibilang Weda. Betul-betul memang ini anak. Sebelum kita belajar ke sedikit Tika, untuk dia apa salahmu gak? Tapi kak, sebelumnya tidak tahu apa salahku. Apa tujuan tak masuk kelasku? Sampai-sampai diganggu kak pacarku ku sendiri. Salam itu, kita juga bicara dapat terapkan nih. Tidak sadar kok tadi pagi, lewat depanku, tanpa setabe. Belajar ke ngamati yang lebih tua deh. Masih kelas 1 gitu. Belajar ke terapkan budaya tak sendiri, budaya tabe. Sama-sama kini bicara kak, sebelumnya minta maaf kak soal kejadian tadi pagi. Bukannya tidak kunjung budaya tabe, tapi kenyataannya buru-buru kak masuk kelas tadi pagi karena bel masuk bunyi 5 menit yang lalu. Sekarang diajari kak untuk menghormati yang lebih tua. Kuingatkan kak juga kak untuk menghargai yang lebih muda. Jangan kita saja yang mau dihormati. Egois kak itu masuk kelasnya orang tiba-tiba marah, bukan contoh yang diberatkan itu kak. Hampir nih bunyi bel. Ya bentar lah, ayo ke kelas. Sebenarnya apa masalahmu sama itu anak bentar? Nah, mungkul lagi dapat cara gratis. Makanya jangkuk sih besar-besar masalah. Bagaimana Mi? Malu sendiri mau ketop? Itu ndak banyak sih temannya. Nah. Oh, kalau itu. Mungkin ditambah kucing gak? Soal kemarin terlalu cepatkan mengambil kesimpulan sama terlalu membesar-besarkan masalah kak juga. Terima kasih juga karena ucapanmu sadar kak untuk lebih menghargai dan tidak egois lagi. Banda apa-apa jika minta maaf kak juga tidak bermaksud kak menggurui, tapi sebagai generasi kebugis sudah sepantasnya memang untuk terus diterapkan itu budaya tabe. Selain itu harus kak juga ini kak terapkan budaya siri. Budaya tabe kalau diterapkan kak bisa buat hubungan tak sesama manusia jadi lebih harmonis karena saling menghormati dan menghargai kak. Terus budaya siri kalau diterapkan kak gak pernah meki bikin kesalahan karena punya meki rasa malu sama Allah, sesama manusia, bahkan sama diri tak sendiri. Wah, kau ini lagi-lagi kasih kasih mengaji. Makasih nah. Sekarang janji kak untuk junjung ki budaya tak, budaya tabe dan budaya siri. Di, enaknya dapat ceramah pagi-pagi. Selain ki gak kak, sini saya kasih ceramah.